Masih, masih. Ya, bahas ya, bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alu-alukan kehadiran tetamu-tetamu jemputan kehormat kita yang berada di talian, juga bersama dengan saya di studio Games My, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dua panelis utama yang kita jemput yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar, dan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar yang bersiaran dari rumah, ya Prof. Itulah working from home, insyaallah. Dan saya alukan juga kehadiran wakil dari Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. Hazami Jahari yang berada di studio, pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra di BP, Dr. Muhammad Irwan Arifin, Presiden Persatuan Pegawai Akademik UIAM atau lebih dikenali dengan ASA, wakil-wakil Dewan Bahasa dan Pustaka, ahli-ahli akademik Universiti Islam Antarabangsa, dan pastinya para penonton yang sedang menyertai kita di saluran YouTube official IIUM. Selamat datang, ahlan wasahlan saya ucapkan kepada semua yang menyertai kita pada pagi ini bagi mengikuti siri wacana Pak Ungku Jejak-Jejak di Pantai Zaman, anjuran Persatuan Pegawai Akademik UIAM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Hari ini kita bersiaran secara langsung dari Studio Games My Kuliah Teknologi Maklumat dan Komunikasi UIAM. Sebelum kita meneruskan wacana kita pada pagi ini, molek kiranya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab bagi memohon keberkatan dari Ilahi sekaligus menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Pak Ungku. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnianya, dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita menelusuri kisah personaliti unggul lelaki kurniaan Tuhan kepada seluruh rakyat Malaysia, yang mungkin tidak ada penggantinya lagi buat masa ini, tapi kita akan cuba untuk cari ataupun create another figure yang jika tidak lebih baik setanding dengan Allahyarham Pak Ungku. Sebagaimana yang kita semua tahu, Allahyarham Pak Ungku satu-satunya penerima anugerah ulung negara Profesor Diraja, satu-satunya ahli akademik yang memegang tampuk kepimpinan universiti selama 20 tahun lamanya sebagai Naib Chancellor, pemikir dan ilmuwan Melayu yang menguasai pelbagai bidang disiplin ilmu, dan pembina bangsa yang telah mengubah nasib dan juga kehidupan berjuta rakyat Malaysia. Dan tidak keterlaluan kalau saya katakan beliau juga adalah pencinta rakyat marhain. Saya suka untuk memetik kata-kata wartawan dan pengulas politik terkenal Amerika Syarikat yang antara mengemukakan konsep Cold War. Walter Lippmann pernah menyatakan, "The thinker dies, but his thoughts are beyond the reach of destruction. Men are mortal, but ideas are immortal." Maka dengan itu tercetuslah idea oleh sekelompok ahli akademik UIAM untuk menganjurkan siri wacana Pak Ungku Jejak-Jejak di Pantai Zaman ini, dan didokong oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sebuah institusi yang sangat sinonim dengan Allahyarham Pak Ungku. Penonton yang dikasihi, suka untuk saya kongsikan hasrat kami
dari ASA dan DBP dalam menganjurkan siri wacana ini. Sebelum siri wacana ini diadakan, saya pasti sudah ada beberapa siri lain yang telah diadakan untuk mengenang jasa-jasa dan sumbangan yang telah ditinggalkan oleh arwah Pak Ungku. Tetapi bagi pihak kami, kami ingin membawa satu lagi dimensi baru. Kita ingin melihat bukan sekadar kehebatan dan ketokohan Pak Ungku, tetapi juga lebih daripada itu, kami ilhamkan siri ini bagi menjejak rahsia-rahsia hikmah dan teladan yang ditinggalkan oleh Pak Ungku. Moga-moga dengan itu dapat menjadi panduan kepada kita dan juga generasi muda, generasi akan datang, untuk meneruskan lagi legasi yang ditinggalkan, untuk meneruskan perjuangan dan menyambung aspirasi ataupun wawasan dan visi yang telah ditinggalkan oleh arwah Pak Ungku. Maka dengan itu, kita akan menjejak legasi Pak Ungku ini dalam empat siri yang berbeza. Dan hari ini kami bawakan jejak yang pertama dengan judul Profesor Diraja Teladan Sepanjang Zaman. Untuk mendekati dan memahami, juga menyelami dengan lebih dekat watak, pemikiran dan visi arwah Pak Ungku itu sendiri. Dengan itu, kami bawakan khas untuk siri yang pertama ini dua tokoh yang bukan calang-calang orangnya, tokoh yang sangat hebat juga, yang pernah bekerja rapat dengan arwah Pak Ungku. Orang Indonesia kata bukan kaleng-kaleng, orang Medan kata bukan kaleng-kaleng, Prof. Calang-calang. Bukan calang-calang. Jadi saya alu-alukan kehadiran Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Umar. Beliau merupakan a linguist, pakar Nahu Bahasa Melayu. Ini saya dah seram dah duduk sebelah Prof ni, sebab saya hampir pasti bahasa Melayu saya mungkin setiap setiap ayat tu akan ada kesalahan Nahu. Sampai macam jangan saya kena rotan, sudahlah. Saya takut. Dan Prof juga merupakan penulis buku biografi riwayat Ungku Aziz. Maka selayaknya lah kita menjemput Prof untuk bercerita, berkongsi dengan kita perkara-perkara yang mungkin umum tidak ketahui. Ada, boleh? Tak. Boleh, Prof. Prof dah risau dah. InsyaAllah. Dan tetamu kita yang kedua, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, ahli matematik dan juga falsafah Islam. Dua kombinasi ilmu yang sangat hebat. Dan untuk pengetahuan umum, Prof. Osman juga pernah tersenarai sebagai dalam senarai 500 individu Muslim paling berpengaruh di dunia. Dan selayaknya beliau kini merupakan penyandang kursi Al-Ghazali di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam, Universiti Islam Antarabangsa. Terima kasih Prof bersama-sama dengan kami. Prof kan sibuk orangnya. Nanti petang ni dia ada satu lagi webinar tu. Dan alhamdulillah kita berjaya juga mencuri masa seorang lagi tokoh yang tidak kurang hebatnya, yang sangat disegani. Saya nak bagi gelaran tokoh sejahtera dekat individu ini. Boleh? Boleh, insyaAllah. Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, atau lebih mesra dengan panggilan Tan Sri Zul. Tan Sri sebenarnya kalau boleh dia nak suruh semua orang panggil dia Zul je. Tapi saya tak sampai hati untuk menurut arahan itu. Saya tetap akan panggil dengan Tan Sri Zul. Terkenal dengan konsep sejahtera yang diperkenalkan bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di seluruh dunia. Di Jepun sudah menggunapakai konsep sejahtera, di Eropah dan of course di mana-mana konvensyen pendidikan antarabangsa. Inilah konsep yang dikemukakan, leading the way dalam membawa misi humanizing education through maqasid syariah and sustainable development goal. Alhamdulillah. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya sukacitanya menjemput Tan Sri Zul terlebih dahulu untuk menyampaikan ucapan alu-aluan sekaligus membuka tirai siri wacana
nampak ungku jejak-jejak di pantai zaman. Dipersilakan Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain la haula wala quwata illa billah. Yang amat dimuliakan Prof Emeritus Dato' Asmah Umar dan juga rakan saya Prof Emeritus Dato' Osman Bakar, sudah tentunya rakan-rakan daripada ASA dan juga pendengar dan juga peneliti yang bersama-sama kita dengan hari ini. Saya rasa amat bertuah dan berbangga kerana dapat bersama-sama dengan seminar ini dan juga sekaligus belajar tentang apa yang akan dibicarakan. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya telah mendengar dua webinar seumpama ini. Satu yang dianjurkan oleh pelajar kita sendiri dengan yang berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Satu lagi oleh IKIM yang menampilkan Profesor Jomo. Yeah. Kali ini kita lagi bertuah nak mendengar orang yang rapat dengan apa ni Pak Engku, almarhum Pak Engku, Profesor Asma Omar. Saya juga telah membaca biografi yang ditulis oleh beliau dan sudah tentunya Prof Osman Bakar. Apabila Pak Engku menjadi Naib Chancellor, saya baru belajar di USM pada ketika itu. Dan Naib Chancellor-nya adalah arwah Hamzah Sendut, juga daripada Universiti Melaya. Ya. Dan saya rasa ada seiras-iras di antara apa yang dilakukan oleh Pak Engku dengan Hamzah Sendut dalam penampilannya dengan pelajar. The way they deal with students, I think they are almost the same in that sense. Ya. Tapi Pak Engku ni ada kehebatannya tersendiri dan dalam kita menceritakan tentang jejak-jejak ini, saya sendiri bukan sebagai rektor tetapi sebagai ahli akademik. Hendak menampilkan empat jejak yang mungkin kita di universiti sekarang ini dalam keadaan kelesuan, mungkin juga kehilangan perjalanan dan juga impian mungkin. Yeah. Dan empat jejak ini saya nampak semasa pelajar dan juga sekarang ini ketegasan Pak Engku. Keduanya keberaniannya. Ketiganya kejujuran beliau. Dan keempatnya kebebasan dia berfikir dan juga bertindak. Ya. These are the four elements saya rasa for those who wants to hold a position of managing higher education, I think mau tidak mau mesti ada. Kalau tidak, inilah caranya kita sekarang ini dalam keadaan terumbang ambing kerana kita tidak tegas, kadang-kadang tidak berani menegur, ya, kadang-kadang membuat keputusan pun atas tergesa-gesa kerana kita dihimpit untuk membuat keputusan sedemikian. I think ini adalah perkara-perkara yang bagi saya sebagai rektor dan juga Naib Chancellor sebelum ini merasa agak gusar. Bagaimana, how do you manage this, ya, dalam keadaan kita membawa arus yang agaknya lebih penting bagi kita mendidik dan juga mereka satu lagi wawasan bagi generasi yang akan datang. Ya. Saya dah berkata dengan Mizan tadi, I want to provoke. I don't know whether that's the right word. The two speakers. Yeah. On four very essential elements yang saya rasakan yang kalau kita tidak dapat keluarkan dalam kefahaman pendidikan dan juga pentadbiran dan pengurusan universiti, kita rasanya tidak akan ke mana-mana. Ya, kita akan berlegar di situ saja dan saya sudah menjadi Naib Chancellor dan empat institusi dan kita masih berlegar. Tidak ada orang yang berani memecahkan that vicious cycle and kita akan terus berlegar dalam hal ini. Pertamanya, saya nak melihat misalnya bagaimana Pak Engku seperti yang dikatakan oleh Mizan tadi, seorang yang mempunyai jiwanya di tanah airnya sendiri. Jiwanya di tanah air. Walaupun dia yang dilahir di London dan kemudian dibesarkan di London, kemudian balik ke Malaysia dan mendapat pendidikan pertengahannya, sekolahnya di Johor kalau tak salah saya.
ya. Kemudian terus berkhidmat di sini dan memberi segala jasa baktinya kepada negara dan masyarakat kita, bukan saja sebarang masyarakat tetapi masyarakat yang berkehendakan. Masyarakat marhain kalau kita nak gunakan, ataupun istilah sekarang adalah B40. Ya. Kalau kita lihatkan sekarang ini trennya berbeza. Lahirnya di Malaysia tapi belajarnya di UK, di US. Kadang-kadang tak balik. Ya. Ha, dan membuat komen-komen yang berbagai-bagai di tempat-tempat yang jauh mengatakan Malaysia ini tidak kena, Malaysia itu tidak kena, tapi tidak menjejak kaki di Malaysia langsung. Dan hendak memperbetulkan keadaan-keadaan ini. Dua cara yang agak berbeza. Mengapa Pak Engku? Kalau saya rasa mungkin Pak Engku boleh balik ke London. Dia lahir di London, ya, dan sebagainya. Tapi tidak. Ini these two contrasting happening ataupun two contrasting personality yang mungkin kita nak kupas. Orang yang berjaya ini adakah perlu di seberang laut saja? Maknanya orang-orang yang tidak baik ditinggalkan di tanah air, yang baik semua dihantar keluar, dan yang balik-balik, yang tidak balik, tidak baliklah. Jadi kita ketandusan dan kekurangan, the so-called brain drain. I think this one area yang saya rasa Pak Engku merupakan perbezaan yang ketara bagi saya. Keduanya, seperti mana dikatakan tadi, dia seorang yang walaupun ekonomis tapi rentas bidang. Ya, dia boleh bercakap dalam apa saja, budaya, dari segi ekonomi sudah tentu, dari segi world affairs sudah tentu, dari sains sudah tentu. Bagaimana orang macam ini mendapat multidisciplinary kind of approach. Dan ini asas adalah cara baru sekarang ini bila kita melihatkan masalah dunia. It cannot be just one compartment. That's why di universiti ini pun kita cuba pecahkan tembok-tembok yang menghasingkan itu. Khususnya dari segi nilai-nilai budaya. Di mana nilai-nilai budaya kita sekarang ini dalam kita menghadapi pengantarabangsaan ataupun internationalization. Saya sendiri merasakan nilai Melayu itu tidak ada lagi dalam kita membawa dunia Melayu ini ke hadapan, and this istek dan sebagainya. Ini kerja-kerja yang perlu kita fikirkan, ya. Kita menumpang dan mengambil budaya orang seolah-olah ini budaya kita. Dari segi pakaian sajalah, saya tidak teringat agaknya Pak Engku pakai tie dan coat dan suit ni. Mungkin Prof Asmah boleh verify. Dia sedang dengan bush jacketnya atau dengan baju biasanya dan berjalan agak-agak santai. I've not seen him. Tapi kita sekarang ini berbeza, ya. Panas terik pun pakai coat dengan tie juga, kerana ini kononnya adalah ikon orang-orang yang berjaya. Where do we place this? Ini konteks yang berbeza, dan mempunyai satu lagi ciri yang mengatakan bahawa dia hatinya adalah kepada rakyat. Oleh itu, apa yang dibuatnya, lima perkara yang saya masih teringat dan menjadi contoh kepada saya, sudah tentu tabung haji, ya, sudah tentu angkasa, sudah tentu RIDA, sudah tentu Dewan Bahasa seperti yang dikatakan tadi, dan sudah tentu juga dasar ekonomi baru. Ya. Kalau kita letakkan ini di depan Snap Chancellor ataupun Rektor, di mana kita? Di mana tabung haji kita, di mana angkasa kita, di mana Dewan Bahasa kita, di mana RIDA kita iaitu MARA sekarang ini, dan di mana juga dasar-dasar yang kita nak propose sekarang ini, digital policy, di mana kita dalam hal ini? Ataupun adakah kita sibuk dengan benda-benda yang mungkin tidak setimpal dengan apa yang kita nak bawa, ya. Dan akhir sekali yang agaknya lebih sensitif bagi saya adalah Pak Engku tidak percaya kepada ranking penarafan ini. Ranking universiti. Sekarang ini menjadi ketakzuban pada kita. Tiap-tiap naik chancellor mesti nak ranking yang baik. Tapi saya pernah dengar dalam satu seminar Pak Engku sendiri mengatakan saya dia tidak percaya pada ranking. Ya. Dan sekarang ini baru pula ada timbul di sugar daddy ranking ini meletakkan satu lagi tanda-tanda yang besar. What is this ranking all about? Sugar daddy kita kata tidak, tapi saya rasa ranking yang ada sekarang ni pun ada sugar daddy-nya. Melainkan tidak digunakan istilah sedemikian, ya. So ini adalah benda-benda yang saya rasa yang penting. Dan oleh itu Pak Engku pernah saya baca satu petikannya, dia kata I will not be a vice chancellor of a university that is not autonomous. Berani membuat kata-kata sedemikian, ya. Adakah kita dalam keadaan sekarang ini autonomi, dan bagaimana
kepemimpinan universiti dalam hal ini. So kesimpulan saya kepada dua panelis ini, I think Pak Engku is beyond the Renaissance man. Mungkin Prof. Osman Bakar boleh memberi penafsiran. The word Renaissance bagi saya dengan Pak Engku ni macam tak secocok je. Renaissance, little I know, is where you throw away spirituality, godliness and so on and become very rational human being. But yet Pak Engku is, walaupun dia tidak bercakap Arab ataupun menggunakan istilah-istilah Quran dalam ucapannya, but he built tabung haji. Kadang-kadang kita banyak Al-Quran ni tabung haji pun kita tidak menggunakan dengan cara yang baik. So these are issues yang I hope this panel boleh kupas. The nostalgia we know, we can read the nostalgia, but what is the jejak-jejak yang kita nak bawa supaya kita boleh hidangkan juga kepada kementerian dan menteri bahawa this is what we want out of Pak Engku sebagai satu idealisme yang perlu dipupuk supaya pendidikan kita juga berteras kepada budaya dan nilai kita sendiri, bukan pinjam-pinjaman daripada orang lain. And I think that's a way forward. COVID pun mengatakan that's a way forward. If you don't do this now, mungkin we will lose an opportunity. I'm sorry, it sounds like a speaker now. Anyway, that's my emotional sort of attachment to Pak Engku, and I'm very happy bahawa kedua ahli panelis ini, I think mampu memberi kupasan-kupasan yang mendalam yang menukar pemikiran dan set minda kita. Sudah selepas ini kita berbicara mungkin dalam strata yang agak berbeza untuk membawa jejak-jejak ini sebagai satu realiti. So dengan itu saya berikan ribuan terima kasih kepada Prof. Emeritus Dato' Asma dan juga rakan saya Prof. Emeritus Osman Bakar, sudah tentu moderatornya dan ahli-ahli yang menyempurnakan dan menyelenggarakan webinar pada hari ini. So dengan itu dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa kepada Allah SWT yang kita akan diberi keganjaran dan juga keberanian untuk membuat apa saja yang perlu untuk menjalankan amanah kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang bertanggungjawab kepada masyarakat kita sendiri. So wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Sebenarnya Tan Sri dah memudahkan kerja saya. Saya dah tak payah tanya soalan dah. Saya boleh pass je terus dekat kita punya panelis, boleh terus jawab soalan-soalan. Tapi kita tak buat macam tu lah, Prof. Terima kasih. Saya rasa banyak persoalan yang Tan Sri telah bangkitkan, yang secara berkebetulannya ada beberapa perkara adalah persoalan yang sama yang saya senaraikan juga untuk ditanya kepada dua tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Sebelum saya memulakan diskusi, suka untuk saya ingatkan kepada penonton yang sedang menonton di saluran YouTube, sekiranya ada sebarang persoalan ataupun perkongsian tentang Allahyarham Pak Engku, boleh ke ruangan komen dan type di ruangan komen. InsyaAllah jika diizinkan dalam keterbatasan masa yang ada, saya akan cuba bacakan soalan-soalan yang diajukan insyaAllah. Baik Prof, so kita nak mula dah kita punya sembang ni. Kita nak sembang secara santai je. Saya dah bagi tahu juga kepada Prof. Osman, sebab Prof. Osman tanya, you nak tanya apa? Dia kata, tak ya, jangan risau, kita nak sembang je ni. Tapi insyaAllah sembang kita ini, kita macam saya sebut tadilah, kita nak mencungkil rahsia-rahsia untuk kita jadikan panduan, terutamanya kepada generasi yang sekarang lah. Saya mulakan dulu kita punya sesi ni dengan soalan kepada Prof. Asma. Prof. Asma jauh datang daripada Petaling Jaya ke Gombak. Pertama kali Prof. sampai ke sini? Oh tidak. Dulu saya sering datang waktu ada fakulti Jabatan Bahasa di sini. Dan banyak saya selalu datang. Okey. Selalu datang. Okay. Okey, soalan yang pertama kita nak tengok dulu karakter arwah Pak Engku. Ada yang menggambarkan bahawa Pak Engku ni sebenarnya datang dari golongan aristokrat, golongan bangsawan. Okey. Tetapi kalau kita tengok, kalau kita telusuri kehidupan beliau,
Beliau adalah seorang individu yang pertamanya tidak langsung mementingkan pangkat. Sewaktu beliau memegang jawatan Naib Chancellor pun, beliau adalah antara Naib Chancellor yang tidak mempunyai gelaran Datuk. Beberapa kali juga ditawarkan kepada beliau jawatan gelaran tetapi tidak diterima. Dan kita tengok juga beliau pernah juga disisihkan dalam majlis-majlis protokol hanya kerana beliau tidak mempunyai gelaran. Satu refleksi watak yang sangat membumi, saya boleh katakan, yang sangat mesra rakyat Marhain. Profesor, apa sebenarnya yang membentuk karakter yang sebegini humble, yang sebegini merendah diri namun personalitinya sangat, apa kita kata, very towering personality at the same time? Ya, terima kasih Puan Mizan, dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UIA dan Dewan Bahasa kerana memungkinkan saya berada di sini. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Nah, saya kata Puan Mizan tadi, nak cungkir rahsia ungku, memang bila saya menulis itu, kerana buku itu banyak orang tak mau menulis tentang beliau kerana sudah ada biografi beliau sesudah itu. Tapi buku ini adalah dalam rancangan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak ada orang yang mau, kemudian saya sendiri mau. Saya kata tak apalah kalau tak ada orang lain mau. 2 tahun duduk tergantung di situ. Kemudian saya cakap kepada Ungku, waktu itu dia sudah bukan Naib Chancellor. Saya kata orang mau tahu tentang Ungku. Everything about you. How you have become what you are now. Oh, dia kata banyak, tapi dia kata banyak kalau terkeluar dari mulut dia, dia kata jangan tulis. Banyak dia cerita kat saya, oh, you are not going to write that. I said, on my honor, I won't write that. Banyak rahsia juga tu. Tapi bila saya dapat melihat beliau, kerana saya mula berkenalan dengan beliau apabila saya mula masuk Universiti Melayu tahun 63 sebagai assistant lecturer. Dan beliau adalah dekan Fakulti Sastra. Waktu itu masih dalam bahasa Inggeris. Dan tiap-tiap hari kalau saya tidak mengajar, dia nanti panggil saya, suruh buat translation, suruh tulis surat dan semua. Macam tu, pasal itulah yang saya mula dapat berhubung dengan beliau. Sampailah beliau, ya, sampai akhir hayat lah. Jadi dapat saya katakan, kalau saya dapat kaitkan dengan apa yang Tan Sri kata tadi, dari London, 7 tahun di London, dididik dalam budaya Barat oleh neneknya, kita orang Kedah kata Tok aja, Mrs. White, ya, tak pernah kenal, apa, tak pernah tengok muka selain dari muka orang putih. Kemudian dia datang, dia kata dia terkejut bila dia melihat semua keadaan di Johor waktu itu. Dia kata berlain sangat dari alam dia di Britain dulu. Lepas itu dia mula belajar. Dan saya lihat dari sini banyak pengaruh ayahnya. Ayahandanya seorang yang warak, selalu berwirid malam-malam, dan seorang yang betul-betul warak, dia kata sejak dari London lagi. Dia kata, dan Mrs. White juga, neneknya juga, betul-betul dia menyerapkan diri dia kepada ke alam budaya Melayu. Dia mula pakai baju kurung, dia mula bercakap dialek Johor dan sebagainya, dan seperti itu. Dan saya lihat ini lebih juga dari itu, dari segi boleh kita katakan external influence, tapi dalam diri dia sendiri, saya lihat Profesor Diraja Ungku Aziz, saya tidak pernah panggil dia Pak Ungku. Kerana sebenarnya dalam konteks universiti dia tak begitu suka orang panggil bapa dan ibu macam orang Indonesia. Dia beritahu saya sendiri, jadi di luar tu tak apalah. Profesor Diraja Ungku Aziz ni, dia mempunyai empathy,
empathy dan sympathy yang sangat kuat bila dia melihat orang-orang miskin waktu itu, dan dia berasa insaf bahawa dia mempunyai kedudukan dan kemewahan masa itu. Jadi dia mempunyai insaf yang amat sangat, dan mulalah dia ini dia punya empirical study in economics. He took an empirical approach of going into the the poor sections of the Malay Peninsula. Dan di situ dia juga terpengaruh oleh tulisan Pak Zakma yang dia masukkan dalam jejak-jejak di Pantai Zaman. Kemudian Pak Zakma lain pada Ungku. Pak Zakma dia tengok semua, dia catat perangai orang Melayu, fi'il orang Melayu, sifat orang Melayu macam mana. Ungku sebagai an empirical economist, dia masukkan itu dalam satu paradigm. Paradigmnya ada dalam buku ini. Dia kata mengapa orang Melayu tu miskin, dia tengok sendiri. Dia pergi duduk di kampung, dia makan bersama dengan orang kampung dan sebagainya, terutama sekali di Pahang, di Kelantan. Dia cuma dia pergi Kedah dua kali. Itu selalu dia berdebat dengan saya. Saya kata itu tak ada di Kedah, Ungku. You tak tahu dia orang Kedah. Nah, jadi dia pergi Kedah cuma dua kali. Jadi the empathy came from there. Lepas tu dia ambil semua ideas dari sini, dari Pak Zakba. Dia masukkan dengan data-data yang dia peroleh dari his empirical study dalam paradigm yang mempunyai tiga unsur, iaitu satu yang dia kata kemiskinan yang dia tengok pada orang Melayu ni bukan malas, dia marah sangat bila orang kata orang Melayu tu malas. Jadi dia tengok, dia kata itu hasil yang kecil sangat. Dia kata orang Melayu berkecimpung dalam konteks yang kecil dan hasilnya juga kecil. Yang nombor dua ialah penindasan. Yang nombor tiga terbiar. Orang Melayu dibiarkan begitu saja oleh kerajaan sebelum itu. Jadi dia ambil saya, dia tak kata ni, tapi bila saya baca ni, saya berjumpa dengan dia, saya kata you took the idea from your empirical study of the Malays with your empathy and sympathy, dia terapkan kepada UM. Bila dia masuk, dia jadi Naib Chancellor. Bila dia waktu dia di Fakulti Sastra lagi, kemudian jadi Fakulti Ekonomi. Fakulti Ekonomi setelah dia jadi Naib Chancellor. Ya. Setelah itu dia lihat kemiskin, mengapa orang Melayu boleh dibilang dengan 10 jari saja, pensyarah 10 jari saja, 10 orang saja. Dan population of the Malays, Malay students tu sangat sedikit. Dia tengok, saya kata ini boleh tak Ungku masukkan dalam apa yang Ungku katakan, hasil sangat kecil, konteks sangat kecil, yes. Penindasan dari zaman kolonial, tak pernah tengok, tak pernah bagi sesuatu yang memudahkan orang Melayu masuk sekolah Inggeris dan sebagainya, dan dibiarkan macam itu. Di situlah dia mula menjadi yang seperti itu. Jadi dengan itu, dia tidak melihat, dengan melihat kemiskinan orang Melayu yang, dan dengan orang Melayu yang kaya raya, the extreme, the two extreme, dia tidak mahu melihat pangkat-pangkat yang seperti itu. Saya pernah tanya dia, mengapa dia tidak Tan Sri? Dia kata Tun Razak offer dia entah berapa kali, 4 kali lebih. Dia kata dia tak mahu. Kan dia ada Tun Razak sampai marah kat dia. Bila Tun juga dia tidak mahu, dari Puan Azah sendiri. Puan Azah sendiri kata kepada saya, Asma, sampai
sekali tu kami duduk di salah satu ada makanan, jamuan makan, ada satu majlis yang inilah, saya duduk satu meja dengan Kak Azhar. Dia kata ada tun-tun masuk. Saya kata Kak Azhar, tu tun-tun banyak tun masuk. Tun tak ada tun. Orang kata tun Ungku Aziz. Kak Azhar ketawa. Dia kata Kak Azhar punya joke kat saya. Kak Asma, Asma, dulu Kak Azhar ingat nak jadi Puan Sri. Tak apalah tak jadi Puan Sri. Lepas tu Kak Azhar tu ingat nak jadi Toh Puan. Toh Puan pun tak jadi. Kami ketawa terus. Jadi saya tanya Ungku, mengapa Ungku tak mahu segala Tan Sri Toh Puan? Tapi kepada Dr. Zeti, boleh. Dia kata that's her choice, not my choice. Jadi dia kata kalau Ungku pun, saya kata, saya tanya dia, Zeti tak ada Ungku. Mengapa tak ada Ungku? Dia kata my choice. I didn't want that. Dia kata, I didn't have a choice when my name was given Ungku. Jadi, tetapi bukan kerana dia tidak mau pangkat. Bukan kerana dia tidak mau ranking. Dia terima segala penghormatan yang diberi berdasarkan kebolehan akademiknya. Cuba tengok senaraiannya. Yang dia bangga sekali, itu bintang apa tu yang dari Jepun tu. Berdasarkan apa nama sumbangannya kepada ekonomi. Itu dia mau. Kalau pangkat itu berdasarkan usaha, dia ambil. Tapi berdasarkan hanya orang nak beri, dia kata kalau beri macam pangkat Datuk dan apa Tan Sri dan sebagainya, dia kata ada orang yang nak itu kita dan nak ini kita. Dia kata dia tak perlu yang itu. Macam Profesor Diraja ya, itu dia paling yang dia paling hargai itu Profesor Diraja dengan bintang yang dia dapat dari Emperor Jepun. Dan itu saya lihat dia, jadi dia dapat melihat semua. Dan dari segi macam dia dari anak kecil dari London datang sini dengan yang seperti itu. Kerana satu dari segi Islam, ayahnya itu seorang yang warak. Dan dari first thing he did bila dia jadi Knight Chancellor, saya ikut dia waktu itu, saya di academic assistant dia. Saya ikut dia pergi, dia suruh roboh semua dinding-dinding non-Muslim dan Muslim dining hall. Dia kata sampai Robert apa Hubert Cox Datuk Osman ingat eh? Sampai kata Ungku, dia kata buang semua segala apa periuk-periuk ni, baru beli saja tak apa, buang semua. Dia kata beli yang lain, yang satu nak buang ikut suka kau nak buang apa. Itu satu. Dia mula membina bilik-bilik sembahyang dalam semua fakulti. Ya, dia sendiri pergi, macam bila dia kami bina fakulti bahasa, dia sendiri pergi tunjuk mana kiblat supaya orang tak itu kiblat. Jadi dari segi itu, dan untuk ini banyak apa supaya Profesor Usman boleh bercakap selain ini, banyak rancangan yang dia lakukan untuk Bumi Putra yang masuk ke UM waktu itu. Tahun 68 dia jadi Knight Chancellor, seperti kelas bimbingan khas dan berbagai-bagai lagi. Itu jadi saya lihat itu sebagai satu empathy dan sympathy dia dan keinsafan dia terhadap sesama manusia. Masya Allah, sangat hebat cerita tu Prof. Sesak nafas saya dengar. Sebab sangat hebat, tak tercapai kalau kita nak buat sebagaimana yang Pak Ungku buat. Prof. Osman, mungkin Prof. boleh kongsikan terlebih dahulu penilaian Prof. terhadap Allahyarham Pak Ungku. Secara peribadinya, penilaian Prof. secara peribadinya yang mungkin boleh disifatkan unik dan tidak ada pada tokoh lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Puan Mizan selaku moderator kepada yang dihormati dan muliakan Profesor Emeritus Tan Sri Zul dan Profesor Emeritus Datuk Osman Umar, kepada Presiden dan Yang Kuasa ASA selaku penganjur program ini bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Terlebih dahulu saya bersyukur kerana dijemput ni untuk bersama pada program yang cukup bermakna lah bagi saya, kerana mengingati balik zaman silam tentang Alirham, tentang almarhum Profesor Diraja Unku Aziz. Saya juga ingin menzahirkan kesyukuran lah kepada Allah SWT kerana dah lama saya tak jumpa, tak bersua dengan Profesor Emeritus Datuk Asmah. Jadi alhamdulillah dah bersua walaupun dalam talian, tetapi masih dapat menatap wajah. Jadi terima kasih. Ya, saya Puan Mirza nak tanya saya ni, jadi sekarang ni saya pun nak fikir juga nak jawab pertanyaan yang ditimbulkan oleh Tan Sri Zul, ya. InsyaAllah, ya, satu-satu. Elok saya mulakan dengan yang saya berkenalan dengan Profesor Diraja. Saya mula kenal lebih kemudian banding dengan Profesor Datuk Asmah. Ya, dia daripada penolong pencerah lagi, ya. Dia sudah lama kenal. Bagi saya ni yang menarik ini sebab dan sini mungkin mendedahkan sedikit tentang pribadi beliau sendiri. Saya dibawa daripada UKM ke UEM oleh beliau. Saya mula bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia di Jabatan Matematik UKM. Yang membawa saya ke Universiti Malaya ialah apabila beliau mengasaskan kursus sejarah dan falsafah sains atas nama Sains Complementary di Fakulti Sains. Mengapa beliau mengasaskan program ini? Kerana beliau cukup berminat dengan bidang pemikiran sains, tentang sejarah sains, falsafah sains. Ya. Sebab saya menganggap Pak Unku, Profesor Unku, sebagai seorang ahli fikir. Sudah tentu sebagai ahli fikir, dia layak dipanggil ahli falsafah. Dan saya sampai daripada dulu mula ni sampai sekarang, saya tetap menganggap dia sebagai seorang ahli falsafah. Minat bidang falsafah yang paling diminatinya ialah minda, iaitu philosophy of the mind, iaitu falsafah yang berkaitan dengan soal berfikir, teknik berfikir, cara berfikir dengan betul. Ya. Dia pernah mengatakan, banyak orang fikir, dia boleh berfikir dengan betul. Ya. Banyak orang berfikir, tapi banyak yang tidak berfikir dengan betul. Nah, itu penting. Ya. Jadi, dia sebagai seorang ahli fikir, tadi kena kaitkan dengan apa yang ditimbulkan oleh Tan Sri Zul, bolehkah kita panggil dia ini Renaissance Man? Ya, Renaissance Man. Betul yang apa yang dikatakan tadi, maknanya Renaissance Man ini dalam konteks sejarah Barat. Ya. Bagi tamadun Barat, itulah dia punya lambang intelektualnya, ketokohan seseorang itu dipanggil sebagai Renaissance Man, iaitu orang yang mengetahui ilmu dalam banyak bidang, mempunyai minat yang ini. Tetapi kalau dalam tradisi Islam sendiri, kalau secara tamadun Islam, ada istilahnya. Istilahnya ialah seorang hakim. Bukan hakim,
tapi hakim. Bukan hakim mahkamah ni ya. Ini hakim dari kata seorang bijaksana yang seorang yang ini yang mempunyai minat dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan mempunyai hikmah kebijaksanaan, dia boleh bercakap tentang berbagai-bagai bidang ya. Itu yang saya lihat beliau begitu ya. Seorang ini bekas apa ni guru saya iaitu saya Hussein Nas menggunakan istilah universal figure. Ya. Maksudnya dalam tematik Islam ini telah melahirkan banyak universal figure, tokoh-tokoh universal dalam arti kata mereka yang mempunyai ilmu, pengetahuan dan minat dalam banyak bidang. Jadi itulah yang saya lihat beliau. Dia berpijak di berpusatkan fakulti ekonomi. Tetapi dia minat dengan falsafah. Saya rasa Datuk Asmah boleh cerita, boleh tahu tentang ini, yang dia sebenarnya cuba kalau boleh ilmu falsafah ini diajarkan macam di kepada fakulti sastra. Tetapi tentangan daripada fakulti sastra ini kuat. Tak bersetuju dengan itu. Jadi dia pindahlah cari tempat. Siapa yang boleh yang boleh melaksanakan program yang yang disuka ini. Akhirnya dia dapat orang sains lah. Sebab kata orang sains ni dia lebih taat ya dibanding orang sastra. Jadi bila dia buka itu ya diwajibkan mata pelajaran sejarah sains, falsafah sains kepada pelajar-pelajar daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan dia sendiri mengajar. Dia sendiri mengajar ya. Dan topik yang dia suka memanglah philosophy of the mind. Sebab itu yang dia dapat tahu, dia kata cuba dapatkan Osman Bakar. Jadi isu kemudian jadi isulah di kementerian sebab saya nak dipindahkan dari Universiti Kebangsaan kepada Universiti Melayu. Walaupun dah dua-dua naik chancellor bersetuju antara mereka, ada masalah juga di kementerian mereka. Tapi akhirnya alhamdulillah lah saya ini jadi 1977 saya mula mengajar. Memang itu saya berminat sejarah sains dan falsafah sains. Saya tukar daripada matematik kepada sejarah dan falsafah sains. Dan pada sejak itu saya sering bertemu berbincang dengan dia. Di antara yang menarik dia pernah tanya saya, dia kata apa istilah bahasa Melayunya istilah mind ni? Apa istilah kita? Nah, pada masa itu mana ada minda lagi? Minda belum ya. Tetapi dia yang mencadangkan apa ni minda ni. Yang dia tanya dalam Islam ni pemikiran saya apa istilah yang patut kena? Saya rasa segan malu jugalah, saya tak boleh nak jawab ya. Saya tahu beberapa istilah tapi nak cari istilah yang cocok dengan minda tu tak ada. Jadi mungkin cerita di dalam bahasa tu akhirnya dalam bahasa terima istilah minda tetapi dia yang yang apa ni mencadang istilah minda itu. Sebab beberapa tahun dia mengajar filosofi of the mind, tak tahu lagi apa istilah yang dia nak gunakan untuk minda. Itu adalah latar belakang dia apa yang berlaku di fakulti sains itu. Program yang diasaskan itu cukup istimewa. Ya. Akhirnya pada 1979 kalau tidak saya, program itu mendapat pengiktirafan daripada Times Supplementary London sebagai program sejarah dan falsafah sains yang terbaik di dunia. Ini saya ada kaitan sekarang dengan soal dia apa ni? Mengiktiraf atau tidak penghormatan yang diberikan oleh orang lain. Itu ranking lah, fikirkan. Jadi bukan makna Profesor Diraja Unku Aziz ini anti ranking. Ada ya. Tapi dia tak suka maknanya yang saya bila saya fikirkan apa bezanya dengan ranking sekarang ni. Saya kata, dia terima ranking yang bersifat natural. Bukan yang artificial. Ranking sekarang ini terlalu artificial. Ya, maksudnya kalau ranking itu orang beri datang kerana kehebatan kita, okeylah, terimalah. Tidak bukan bermakna tak bersyukur pula dengan benda itu. Tapi bukan yang dicari-cari, bukan ranking yang dicari-cari. Apa yang penting kita buat apa yang terbaik yang boleh kita lakukan. InsyaAllah apa pengiktirafan datang kita terima. Ya, jadi itu yang saya nampak perbezaan antara ranking yang natural
dengan ranking yang artificial. Ya. Sekarang ni terlalu artificial, mencari-cari, mencari-cari pula dengan cara yang tak betul, yang tidak berakhlak. Itu nampak sangatlah ya. Jadi bukan pula maknanya kita tidak menerima penghormatan. Itu yang saya nampak tentang satu lagi tentang sifat dia. Ya saya lihat dia maknanya betul dia menaruh minat yang mendalam terhadap nasib orang miskin dan sebagainya ya. Saya lihat dia sebagai seorang manusia yang ikhlas, yang berfikiran luas. Apa yang dia suka, yang dia minati, dia buat. Dia cuba mendalami itu. Tapi dia bukan hanya orang teoretikal, ya, bukan sekadar berfikir. Tetapi ilmu itu, dia nak melihat ilmu yang dia tuntut itu, yang dia tahu itu, digunasuaikan, diaplikasikan dalam masyarakat. Itu dia, aplikasi. Ya, maknanya, dia cukup kuat membaca. He was a widely read man. Saya malu kan, dia tanya, ni Saudara Osman, masa itu yang selesai sebelum ada doktor lagi. Saudara Osman dah baca buku ni. Saya pun malulah, saya tak baca lagi. Dia dah ya, tanya. Jadi dia membaca buku terbaru tentang bidang sejarah sains, falsafah sains. Dia tahu ya, sama ada yang daripada Islam ataupun yang moden, dia mendalami itu. Jadi itu kebolehan dia, kecenderungan dia untuk menyatukan. Saya melihat beliau yang boleh terbang ke angkasa. Ya, ada kaitan juga dengan angkasa ni, ya, yang dia pimpin. Manusia yang terbang ke angkasa, tapi tak lupa kepada bumi tempat berpijak. Itu susah nak cari tu. Macam mana nak balance ya? Boleh apa ni? Dari segi teorinya, idea-ideanya berpolemik, macamnya itu yang saya lihat dia. Dia terdedah kepada perkembangan idea-idea yang terbaru. Di dunia pemikiran di Barat dan kemudian dia tetap melihat apa ni dia realistik ataupun apa yang berlaku dalam masyarakat itu dia cuba perbaiki. Jadi itu di antara kutukan dia lah ya yang saya lihat. Saya nak sentuh juga sini tentang perkara dibagikan oleh Tan Sri Zul soal kepimpinan akademik. Tahun 1965. Sewaktu Universiti Melayu masih di bawah pimpinan Naik Chancellor-nya yang pertama, Profesor Sir Alexander Oppenheim. Dia seorang ahli matematik. Ya. Dia pernah datang ke Kolej Melayu. Waktu itu saya tingkatan 5. Dia datang bagi syarahan. Ya. Di antara benda yang dia banyak cakap saya, benda yang saya sampai sekarang saya tak lupa. Ya. Dia kata dia menjelaskan tentang siapa spesialis yang dia tidak terima lah, maksudnya bukan jenis spesialis yang bukan idaman dia, bukan apa dia maksudkan? Dia sebut this kind of specialist yang dia kata yang dia tak mahu tu di universiti melahirkan, a person who knows more and more about less and less. Exactly itu. We do not want university to produce that kind of people, the so-called specialist who knows more and more about less and less. Itu tahun 1965. 1968, Profesor Rajib Qazish jadi Naik Chancellor kan. Tiga tahun tu yang diselang tu dia, yang kedua tu Dr. Griffith ya. Dr. Griffith kita nampak agak-agak tak stabil sebab tidak ada ya. Sehinggalah Prof. Ngku dilantik jadi Naik Chancellor pada 1968. Dan saya nampak ada continuity, ada kesinambungan antara pemikiran Oppenheim dengan Profesor Dirazia Unku Aziz. Profesor Dirazia Unku Aziz macam menghayati apa yang sebut itu. Dia bukan, dia tak mahu, bukan spesialis yang dalam dia kata tahu
lebih banyak, semakin banyak tentang perkara yang semakin mengecil. Tidak. Tetapi yang the universal man itulah macam dia lah. Ya, dia menunjukkan kepimpinan dia itu, ya, mempunyai pengetahuan tentang berbagai bidang. Kerana itu bagus untuk seorang pemimpin akademi, pemimpin universiti. Dan buktinya ialah dia seorang ahli ekonomi, tetapi dia nak membangunkan, macam mana dia nak mendidik pelajar-pelajar sains di Universiti Malaya dengan mewujudkan kursus sejarah dan falsafah sains yang setiap orang yang nak jadi saintis mesti tahu. Jadi saya bila saya mengajar ini pun, saya sering di mula-mulanya pelajar komplain kepada saya, apa relevannya ini doktor, ya, apa relevannya kepada kami? Dia tak nampak, dia lihat apa immediate yang immediate yang dia tak nampak, apalah belajar ini, kan? Tetapi kemudian beberapa tahun kemudian, ya, dah lama kemudian saya jumpa mereka ini, jadi pelajar ini beritahu saya, pun tak perkenal lah, dah berapa ratus student tu, ada kata, Prof, saya dulu student prola ni, saya masa belajar tu memang saya tak tahulah, saya tak nampak apa faedahnya, saya dipaksa oleh universiti mesti lulus subjek ini, itu saja. Ya. Tetapi sekarang bila dah bekerja di bahagian sektor swasta, dah belajar tentang penyelidikan, menjalankan penyelidikan, kata, baru dia nampak terlibat. Jadi itu macam tu. Tapi Pak Ungku dia dah nampak. Pak Ungku dia sudah nampak itu ni apa dia relevannya sejarah kursus seperti ini kepada minda. Bagi dia minda. Ya, ya mungkin tak nampak sekarang, tetapi kemudian nanti dalam pengalaman hidup, akan nampak apa relevan. Jadi itu yang saya lihat. Ya. Di antara ni empat kepimpinan akademik itu mesti itu. Yang keduanya dia terbuka, mempunyai keterbukaan, sifat keterbukaan, sifat toleransi yang luar biasa. Ya, kita kena ingat dia jadi naik chancellor 1968. Tahun-tahun yang berikutnya, ya, yang berikutnya kampus bergolak. Ya. Kampus kita bergolak selepas peristiwa 13 Mei, ya, kemudian zaman demonstrasi pelajar, ya. Tetapi tengok pelajar demonstrasi dia boleh senyum, itu maknanya dia boleh senyum melihat para pelajar berdemonstrasi, ya. Bukan tidak semestinya dia suka itu, tetapi dia tolerate, ya, dia tolerate. Jadi tidak heran juga bahawa pada zaman dia telah melahirkan pemimpin-pemimpin dalam semua bidang. Kenapa? Kerana semasa dia jadi chancellor itu, dia memberi ruang. Memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang berpotensi untuk menjadi pemimpin, memupuk sifat-sifat kepimpinan mereka. Bukan dipendam dengan berbagai-bagai akta. Ya, itu saya lihat begitu, ya. Jadi yang lain itu sudah disebutkan oleh Tan Sri tadi. Tetapi itu satu pengajaran, satu teladan kepada kita. Kalau kita betul nak membangunkan semula kualiti, integriti institusi pendidikan kita, maka ada sifat-sifat kepimpinan akademik yang boleh kita pelajari daripada kepimpinan akademik Allahyarham Prof. Engku Aziz. Jadi mungkin itu saya nak sebutkan situ dulu, ya. Dan memanglah tadi sebenarnya betul lah saya nak sokong apa yang Profesor Emeritus Dato' Asmaul Umar sebut, jasa dia itu, ya. Kita kena ingat, ya, kita ingat peralihan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar itu bukan satu yang mudah. Kalau kita fikir balik ini, ya, Jan, Universiti Kebangsaan bernasib baik kerana dia telah ditubuhkan, diasaskan memang sebagai institusi itu, ya, untuk mendaulatkan bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Tapi Universiti Melayu melalui sejarah yang tersendiri, ada liku-likunya sejarah itu. Tapi saya melihat dia mempunyai keikhlasan. Mempunyai keikhlasan untuk mengatasi tempoh peralihan itu, ya. Dan di sinilah
dia apa ni, dia telah membuat program-program yang saya rasa telah membantu. Dan selain itu juga soal nak membantu masalah kurangnya bilangan pelajar-pelajar Bumi Putera dalam bidang sains jadi pusat ambang Jepun itu, ya, itu telah banyak berjasa kepada kepada negara. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Prof, panjang lebar kisah yang dapat kita pelajari daripada Profesor Diraja ni. Mungkin saya boleh tambah satu ciri yang saya pelajari setakat ni lah. Saya kira Profesor Diraja ni mempunyai satu sifat tenacity. Tenacious. Oh yeah. Tenacious. He was a very tenacious man yang sangat consistent dan persistent dalam setiap keputusan yang diambil dan untuk menyambung keputusan tu supaya akhirnya dapat dilihat hasilnya tu. Terima kasih. Jadi sebenarnya dia boleh memang betul kalau dia berani. Dia berani membuat sesuatu keputusan, tetapi keberanian itu bukan setakat dia mimpi tadi malam dia nak buat. Dia betul-betul menyelidiki dulu sesuatu benda itu. Misalnya tadi bila Datuk Osman tadi bawa soal minda, right? Jadi bila dia nak cari-cari itu, dia telefon saya. Macam mana awak fikir gini? Dia kata, ya, saya kata I agree with you. Minda bukan fikiran. Minda is the ini. Fikiran goes into the mind, right? Dia kata, jadi I can use that word. Of course, I say ungku. Lepas tu kena kritik habis-habisan. Orang mencarut dekat saya juga. Pasal apa saya itu macam-macam orang kata. Sampai pergi di Sarawak, saya bagi tu ada orang kata, apa ni minda-minda. Jadi itu. Nah, jadi kerana apa? Dia mempunyai pengetahuan yang luas. Bila kita mempunyai pengetahuan yang luas, kita boleh membuat, kita boleh link satu idea kepada satu idea dan kita boleh membuat penilaian idea itu. Dari itu datang kepada sifat keberaniannya untuk membuat sesuatu keputusan. Dan berkaitan dengan minda yang Datuk Osman cakap tadi, itu katanya itu dikaitkan dengan bahasa. Jadi pemerolehan bahasa, the acquisition of bahasa, dan juga kecekapan dalam bahasa. Juga itu sebabnya dalam dasar UM, kita kata kita ambil bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu untuk semua, untuk supaya dapat pergaulan antara kaum, ya, kerana 68 kalau masuk common room, bahkan common room staff Universiti Melayu, Melayu sebelah, orang lain sebelah. Apalagi dah sudah dining room sudah berbeza. Jadi tak ada banyak pergaulan. Jadi itu sebabnya saya jadi academic assistant, dia kena pergi dari satu faculty ke satu faculty, jumpalah segala profesor-profesor. Saya masa itu orang Kedah kata macam budak-budak kajang lagi, budak-budak baru nak belajar. Jadi dari satu itu pergi kata ini. Jadi satu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris itu juga projek di bawah fakulti saya, membuat projek yang besar-besaran. Dan dari sini saya dapat melihat Unku Aziz sebagai orang yang turun padang dan turun tangan. Dia turun padang untuk melihat the bigger context, tapi dia turun tangan bila dia sendiri melibatkan dirinya dalam sesuatu projek itu. Saya masih ingat bila saya buat projek bahasa Inggeris nak bagi penuntut-penuntut Universiti Melayu dapat membaca all the scientific text, scientific academic text semua dengan baik dalam bahasa Inggeris. Mereka datang dari sekolah, ya, tak dapat baca teks semua, dan juga dapat bercakap bahasa Inggeris dengan lebih lancar daripada yang lebih awal. Dan saya kata, Unku, saya tak boleh buat sendiri. Saya surrender
kerana saya perlu pakar-pakar yang datang mengajar macam mana, juga latih saya. Jadi dari situ dia mendapat banyak, kami UM mendapat bantuan dari kerajaan kita sendiri waktu tu, Tengku Razali jadi Menteri Kewangan. Kita dapat 3.8 juta ringgit untuk projek itu saja, dan dari situ kita dapat Overseas Development Ministry of Britain. Kita bawa all the first class professors dari England, dari Britain, datang duduk sama dengan Fakulti Bahasa. Kita duduk, mereka latih, mereka ajar kami macam mana hendak menulis buku, macam mana hendak membuat syllabus-syllabus apa bahasa Inggeris dan syllabus bahasa-bahasa lain. Or you name it, all the number one professors dari England, dari Scotland, semua berada di Fakulti Bahasa. Dan kalau mereka datang, mereka datang segala, tiap-tiap kali datang dua orang untuk dua bulan atau apa, kita selalu ada projek. Tok Ongku sendiri akan ikut perbincangan kami. Ikut perbincangan kami dan dia akan memberi idea. Memberi idea macam mana nak mengajar bahasa supaya orang lebih dapat terima. Dan saya kata ini bagus kerana dia bukan linguis, tetapi dia sebagai orang yang suka belajar bahasa. Dari situ orang putih semua panggil dia a man for all seasons. Bukan renaissance man. Kami tidak, saya tidak tahu renaissance man dari mana. Saya pun tak setuju dengan renaissance man. Tapi a man for all seasons. Jadi for all seasons dia boleh. Untuk bahasa, untuk sastra, untuk apa, untuk sains, untuk semua dia boleh baca. Dan dia punya minat dalam bahasa itu memang betul-betul besar, bukan saja untuk mengajar bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di Universiti Melayu yang dulunya bahasa Inggeris, ya. Dalam dengan dia dalam satu tahun, dua tahun kami boleh transfer. Ya. Jadi teruk. Dia sendiri, kalau saya kata ungku saya ni, ini takut nak jumpa profesor-profesor yang besar-besar seperti Profesor Dana Raj, Profesor Wang Gangwu, semua saya masih. Dia akan datang sekali dan akan bercakap dengan dia orang. Cakap dengan dia orang ini, 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 ini. Lepas tu saya take over dan itu barulah berlaku. Dan dia sendiri belajar bahasa yang lain. Bahasa Jepun, dia boleh bercakap bahasa Jepun dengan lancar sekali. Dan dia berada dengan Ayanda Tan Sri, ya. Ayanda Tan Sri Zul, waktu tu dia kata, Cikgu Razak, saya kenal. Dia ke Hiroshima, tapi ungku ke Tokyo waktu tu. Di situ dia kata dia seorang saja di Tokyo. Jadi dia belajar bahasa Jepun. Bila saya pergi ke Jepun, saya jumpa apa nama guru-guru dia. Dia dari Waseda, ya. Saya juga pergi buat linguistik projek di Waseda. Jumpa dia. Saya kata macam mana bahasa Jepun dia? Oh, dia orang kata he speaks like a Javanese. Japanese. Dia betul-betul bahasa Jepun dia itu sangat fasih, seperti juga kefasihan dia dalam bahasa Inggeris. Kefasihan dia bahasa. Itu sebabnya saya panggil dia ambilingual. He's an ambilingual person. It's very difficult to be found anywhere. Dia tu ambilingual kerana apa dia belajar, bahasa apa dia belajar, dia belajar betul-betul. Itu selalu dia kritik orang bercakap bahasa Melayu yang tak betul. Right? Dia kata, ada minta maaf, ini sebelum zaman Tan Sri Zul. Dia kata, ada nak chancellor zaman dia bercakap bahasa Bamai. Dia balik satu hari, dia kata, awak tahu tak bahasa Bamai? Saya kata, apa? Dia kukuh bahasa Bamai. Bahasa Malaysia English, bahasa Bamai.
Dia kata nak Chang Sila ni bercakap bahasa Bamai, kata dia. Ha, itulah ungku. Jadi dia bahasa Perancis dia tahu, dia belajar bahasa-bahasa lain. Kadang pagi-pagi dia nanti telefon lah pensyarah-pensyarah fakulti bahasa, bahasa Perancis ke, bahasa Rusia ke, bahasa Jerman ke, apa dia ini dalam bahasa Perancis. Bahasa Perancis dia boleh baca dengan baik. Dia juga belajar bahasa Arab. Jadi itu sebabnya dia datang dengan apa, satu hari dia kata kat saya, kita kata ilmu di dada, awak tahu tak, dia tanya saya, ilmu di dada tu datang dari mana? Metafor, untunglah saya tahu sikit-sikit. Saya kata dari Arab, kata ungku, itu metafor dari Arab. Orang putih kata minda dari otak, orang dalam kita kata dari dada kan, fil sudur. Jadi dan sebagainya, kadang-kadang dia datang, kadang pagi-pagi dia datang, dia nanti buat gempar. Awak tahu dah ini. Kami ini segala, the linguists have to be on our toes. Because the vice chancellor will be asking us, awak tahu dah ini, awak tahu dah ini, awak tahu dah ini. Dan dari situ, kerana dia kaitkan ini dengan, jadi dia baca semua buku, macam kata Dato' Osman tadi, buku sains. Sekali bila Chomsky, Chomsky was at one time, sekarang Chomsky tak lagi dah. Chomsky was at one time itu the linguist, the thinker, alright? Then saya kata, ungku, saya boleh tapi inilah, tak apa. Dia belilah buku satu, saya kata, tak apa, saya boleh bagi buku Chomsky. Saya beri buku Chomsky yang aspects of language, itu yang jadi teorinya yang itu. Alah, dia beri balik, dia kata tak faham, itulah ungku, linguistic is not that easy. Jadi kalau nak faham Chomsky, itu susah. Memang ungku tahu minda, ungku mahu minda, and Chomsky is about language and the mind. So I told him, now if you want to know about language and culture, then you have to take British linguistics. British language, itu sebabnya kalau dia pergi ke England, dia nanti beli buku-buku on linguistics and culture. Jadi dia itu sebab, itu sebabnya bila orang-orang British di fakulti bahasa tu panggil dia man of all seasons, saya setujulah. Tapi macam saya Renaissance tu, saya tak begitu setujulah. Tak kena pada tempatnya. Man of all for all seasons, itu betul. Jadi semua dia boleh, kita bercakap apa pun, semua dia boleh masuk campur. Kadang sekali dia pergi ke Kedah. Pertama kali dia pergi Kedah, dia balik. Waktu tu saya dah kerja dah. Dia tak pernah pergi. Saya kata ungku tak pernah pergi ke kampung-kampung Kedah. Lain kampung-kampung di Kedah dengan kampung-kampung di Kelantan, kampung-kampung di Pahang. Lepas tu satu hari dia panggil saya, "Eh, awak tahu tak orang Kedah tahu buat cheese?" Saya kata, lepas saya kata, "Ungku makan cheese Kedah yang macam mana?" Oh, dia cerita, "Ungku," saya kata, "orang Kedah dah tahu buat yogurt." Orang Kedah kata dadih. Dari yogurt tu, orang Kedah kacau bagi itu, dia jadi, orang Kedah kata, ganti susu. Itulah orang Kedah makan pagi-pagi sebelum pergi bendang. Saya kata, sebelum pergi bendang, orang Kedah makan dengan pulut. Pulut dengan dadih, dengan ganti susu. Itulah orang Kedah jadi kuat. Duk tolak Tegala, saya kata, dengan kebau tu. Saya kata, itulah orang Kedah dapat kekuatan. Ah, dia kadang-kadang, itu, pasal ungku tak pernah pergi Kedah. Saya kata, ungku semua di situ. Ah, lepas tu barulah dia tahulah tentang Kedah sikit. Dia pergi kat Perlis, dia langkau Kedah, dia pergi kat Perlis. Jadi selalu kalau dia cakap kat saya, saya kata, itulah ungku. Ungku tak tahu orang Kedah. Jadi kena tahu sikit, kalau Kedah ni ada juga special-special juga pun ada. Saya kata kat dia, tu dia ketawa. Jadi hal-hal yang seperti itu dia ambil tahu. Bila dia buat tabung haji, bila saya pergi, bila saya pergi naik haji tahun 79, saya naik haji ni Mekah.
Dia balik belum, waktu itu belum belum ada lagi yang kemudahan-kemudahan yang tabung haji beri sekarang, ya, di situ. Dan saya cerita, okay. Itu dia kata, itu yang dia tak suka. Dia buat tabung haji, kata dia, untuk orang-orang miskin ni. Tapi dia kata diorang buat bangunan yang besar dulu. Dia kata nak buat bangunan besar, buat bangunan besar dululah. Tapi dia kata ambil kira dulu orang tabung haji ini. Itu dia kata waktu dia Tengku Abdul Rahman suruh dia buat tu. Dia kata itu yang dia fikirkan. Ha, lepas tu orang yang pergi kemudian orang kata ungku dah ada dah kemudahan, dah ada dah kemudahan dan sebagainya. Jadi itu yang yang saya kata itulah ya, setakat itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Prof. Begitu banyak sumbangan kalau kita nak bercerita tentang sumbangan jasa bakti sama ada dalam bentuk pendidikan, ekonomi, sastra, budaya, bahasa dan sebagainya. Mengikut pandangan Prof. Osman lah, dalam banyak-banyak jasa yang ditabur oleh Profesor Diraja, sekiranya kita ingin menilai jasa yang mana pada pendapat Prof yang perlu diberi penilaian dan dikira sebagai jasa yang terbesar kepada negara? Wow, itu susah juga saja kerana sumbangan beliau terlalu banyak, ya. Dan sumbangan itu semuanya penting, bukan, ya? Itu yang susah nak jawab tu. Banyak dan semuanya signifikan, bererti khasnya kepada Universiti Melaya yang beliau pimpin sekitar 20 tahun, ya, dan juga kepada negara pada amnya, memimpin universiti dalam tempoh 20 tahun itu satu perkara yang patut kita ni akui sebagai penting, ya. Sebab dalam keadaan sekarang terutamanya apabila seseorang naib chancellor itu dilantik hanya untuk satu penggal 2 tahun diganti pula, itu tidak bagus, ya. Jadi Profesor Tengku Aziz itu memberi kestabilan, itu penting, ya. Bukan orang politik cakap pasal kestabilan politik, tapi dalam akademik pun perlu ada kestabilan. Kalau kita lihat, ya, universiti-universiti yang maju itu pun biasanya ada mempunyai seorang tokoh, 2-3 tokoh yang lama duduk di kerusi ni sebagai presiden ataupun naik chancellor. Jadi bagi saya elok sangatlah beliau seorang yang berkelayakan, ya, berkebolehan, diberi peranan untuk memimpin Universiti Melaya, dan beliau pimpin itu bukan sekadar 2-3 tahun tapi 20 tahun. Jadi beliau sempat dalam tempoh yang itu untuk membangunkan institusi pertama di Malaysia, Universiti Ulum, ya. Itu saya fikir cukup penting. Kalaulah daripada awal dulu lagi Universiti Melaya itu dipimpin oleh seorang naik chancellor 2-3 tahun, 3-4 tahun, saya lihat konsekuensinya itu mungkin berlainan, ya. Itu kita harus ingat dalam sejarah pendidikan tinggi di negara kita, itu satu sumbangan beliau, dan kebolehan beliau juga untuk menangani pelbagai isu dalam tempoh tersebut, ya. Yang lain tu saya rasa ya, orang-orang ekonomi, saya bukan daripada ekonomi tetapi itu sudah diperkatakan tentang ekonomi. Saya melihat dari segi aspek keilmuan, ya. Maksudnya dalam bidang kemajuan keilmuan di Malaysia, kita harus mengenang jasa beliau, ya. Berkaitan dengan perkembangan ilmuan dalam bidang bahasa Melayu, ya. Itu bagaimana universiti telah membangunkan dan dibawa dengan bantuan Datuk Asma pusat bahasa, ya, peranan pusat bahasa. Dan saya melihat keistimewaan Datuk Asma juga, saya melihat beliau seorang ahli bahasa yang juga mempunyai minda kefalsafahan, philosophical mind. Itu yang saya kenal bersama dengan Datuk Asma. Jadi itu dia mewarisi itu, ya, daripada Pak Ungku.
Banyak orang lupa tentang jasa dia kepada kemajuan pengajian Islam di Universiti Malaya, bermula dengan pembentukan jabatan pengajian Islam. Ya, mulanya di UM tu ada jabatan pengajian Islam. Ya. Jadi saya lihat Pongku ini dia ada juga orang-orang yang dia suka, yang dia minati. Maksudnya tokoh-tokoh Islam pada masa itu siapa yang dia cukup tertarik. Di antaranya dia tertarik dengan Dr. Zaki Badawi. Dr. Zaki Badawi ini pernah menjadi pengetua Kolej Islam Kelang. Kemudian di Jabatan Pengajian Islam di Malaya. Kemudian dia duduk di London. Jadi saya tahu yang Profesor Azim Kuaziz tetap memelihara hubungan yang baik dengan Dr. Zaki Badawi. Ya. Kemudian apabila Qaradawi, Yusuf Qaradawi datang memberi ceramah di Universiti Malaya. Dan lepas dia jumpa saya lepas itu, dia kata, yeah, I like this man. Yeah. He is open. Yeah. Dia punya ni, pemikiran tu bagus. Jadi cakap tentang pemikiran Yusuf Qaradawi. Yeah. Jadi kita kena ingat bahawa Nilampuri di Kelantan itu dipindah ke Universiti Malaya. Jadi selain daripada ada Jabatan Pengajian Islam, ada Akademi Islam. Jadi di Akademi Islam hari ini merupakan sebahagian penting daripada Universiti Malaya, sudah melahirkan beratus-ratus ya ribuan graduan. Jadi saya tak tahu lah, mungkin saya tak terlepas pandang. Saya rasa belum ada satu tulisan tentang jasa beliau dalam bidang pengajian Islam di Universiti Malaya dan sekaligus kepada seluruh negara. Jadi saya melihat lebih dalam bidang itulah dari segi keilmuan. Adalah testimoni juga kepada usaha Profesor Diraja dalam mengarus perdanakan Islamisasi. Pada zaman yang pada ketika itu mungkin bukanlah zaman yang popular dari segi Islamization proses 60-an, 70-an. Bagaimana Prof melihat usaha Profesor Diraja ni dalam mengangkat proses Islamisasi dalam masyarakat kita? Ya, dia tidak secara langsung terlibat dengan apa yang disebut dengan Islamisasi ilmu, ya. Tetapi kalau kita faham gagasan itu sebagai usaha untuk mengembalikan kegemilangan tradisi keilmuan dalam Islam, beliau terlibat dan bukan sekadar terlibat tetapi menyumbang apa itu. Contohnya jelas, ya, misalnya yang dia cukup berminat dengan sejarah sains dalam tamadun Islam. Dia cukup berminat, ya. Di antara tujuan dan di antara motif dia, tujuan dia mengapa dia mahu kursus sejarah dan falsafah sains itu diajar di Fakulti Sains di Malaya ialah supaya pelajar-pelajar kita tahu tentang sejarah sains bukan sahaja di dunia barat tetapi juga dalam tamadun Islam khususnya dan juga dalam tamadun Cina dan tamadun India. Jadi sebab itu pada masa itu tidak ada universiti lain di dunia yang mengajar sejarah sains dalam semua tamadun. Tamadun Yunani dia ajar, tamadun barat moden dia ajar, tamadun Islam dia ajar, tamadun Cina dia ajar, dan India. Kalau di barat hanya dia ajar sains dalam tamadun barat sahaja, ya. Jadi beliau membaca. Jadi bagaimana disebutkan oleh Datuk Asmah, dia suka membaca. Jadi dia membaca banyak. Dia tak tahu ini Datuk Asmah ingat tak? Dia 1976 bila dia adakan the World of Islam Festival di London. Dia pergi menghabiskan masa untuk ikuti sebab program itu. Di situlah dia kata dia berjumpa panjang lebar dengan Profesor Syed Hussein Nasar yang kemudian menjadi supervisor saya. Sebab satu hari lepas satu program di Universiti Malaya, dia konferens saya. Ini satu-satu. Saya cukup terhutang budi kepada beliau secara peribadi. Ya. Sebab saya seorang pensyarah muda lebih aktif dalam bidang aktif di luar daripada akademik. Mungkin Datuk semua tahu dah sebab dia timbalan naik sana masa itu, mungkin dia memerhatikan saya juga agak.
Ya. Jadi dia konferensi saya. Saudara Osman, saudara nak jadi aktivis ke nak jadi akademik? Kalau nak jadi akademik, ini dicakap ini 1981. Di awal ya 1981. Yang mana satu nak jadi kita? Kalau saudara nak buat PhD dalam bidang falsafah sains, hari ini saja, hari ini saya luluskan. Hari ini saya luluskan. Boleh pergi ya. Dan kalau nak pergi kita buat dengan di bawah Syed Hussein Nasar. Bagi saya sebab saya dah membaca buku Syed Nasar, terpikat dengannya. Jadi bila dia kata itu ibarat orang mengantuk diserangkan bantal lah. Ya. Dan tahun itu di akhir tahun saya pergi belajar di bawah penyelidikan Syed Hussein Nasar ya. Tapi dia yang tahu dia membaca. Ya. Ada latar belakang dia mengapa asrama Ibn Sina itu dinamakan Ibn Sina. Ya, asrama Ibn Sina, Dato' Osman. Asrama sebab dia cukup tertarik dengan kepribadian, ketokohan Ibn Sina. Ibn Sina ya. Jadi dan pada umumnya begitulah. Beliau mempunyai pengetahuan dalam tentang sejarah pemikiran Islam. Setakat mana yang dia boleh buat di sisi beliau, dia buat itu. Jadi seperti mana saya katakan, ya, saya harap ada orang yang akan menulis tentang sumbangan beliau kepada kemajuan pendidikan Islam di Sumelaya dan juga di seluruh negara, insyaAllah. Prof, berkaitan dengan subjek falsafah sains, ya, ada satu soalan di YouTube, di komen YouTube dari saudara Zafri Azran Abdul Majid. Beliau bertanyakan, bolehkah subjek ilmu falsafah sains ini diperkenalkan kepada seluruh universiti? Sebab beliau sebagai bekas pelajar yang pernah belajar subjek ini, mungkin salah seorang pelajar prof juga sebelum ini, baginya ia sangat berkesan dalam menimba ilmu lain. Apa pendapat prof? Kalau kita perkenalkan subjek ni kepada seluruh universiti tanpa mengira aliran. Saya rasa kursus ini sebenarnya sudah tumbuh berkembang di semua universiti. Cuma dia tidak diwajibkan. Walaupun setengah fakulti ada mewajibkan. Saya tahu ini misalnya di USM, di Universiti Sains Malaysia, ada ditubuhkan sekretariat falsafah sains Islam di khusus itu memang ada diajar. Jadi salah satu kesan impak dampak daripada Profesor Ku Aziz itu ialah ekonomi berkembang. Betul, sebelum saya pindah ke Universiti Melaya, saya masih di UKM. Di UKM pun saya sudah membantu memperkenalkan falsafah-falsafah. Tapi bukan pada peringkat, pada on the scale, bukan dia punya ruang lingkup juga tak sama dibandingkan apa yang berlaku di Melaya. Di Melaya itu cukup signifikan sebab saya lihat yang pertama pernah diadakan. Di UC Science ada usaha nak ditubuhkan jabatan falsafah. Tetapi hanya beberapa tahun saja boleh survive. Lepas itu terpaksa ditutup. Terpaksa tutup ya. Saya tahu mengapa ditutup. Kerana salah satu sebab utamanya, kita hanya ajar falsafah barat. Ya. Kemudian Universiti Islam sendiri yang sekarang diketuai oleh Tan Sri Zuan, pernah semasa dia di Seksyen 16 Petaling Jaya dulu, sebelum pindah ke di Gombak, juga perkenalkan falsafah program, tapi terhenti. Jadi ada usaha itu tapi tak berjaya. Tetapi pada umumnya tentang falsafah sains itu lebih berjaya. Falsafah sains itu saya lihat UTM ada banyak program itu dibuat, ya. UKM, UPM sekarang ini, malah UNIMAS sendiri, ya. Saya pernah dijemput oleh UNIMAS untuk beri syarahan satu kursus di sana tentang falsafah sains. So, alhamdulillah, ya, bidang falsafah sains itu berkembang di Malaysia. Cuma tidak ada satu jabatan khas. Itu saja. Tetapi program ada.
Baik. Berbalik kepada Prof Asmah ya. Prof As, Prof kita tahu Prof sangat rapat dengan arwah Pak Ungku. Dan Prof banyak melakukan kajian-kajian terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Ungku juga. Pada pandangan Prof, apa yang perlu kita lakukan pada hari ini, terutamanya di Institut Pengajian Tinggi lah, okay, untuk kita melahirkan lebih ramai ilmuwan yang merentasi pelbagai bidang ilmu ni, dan bukan sekadar memiliki ilmu tetapi juga pendiri bangsa. Apa yang perlu kita buat sekarang? Ya, seperti beberapa kali Profesor Dato' Osman ingat, Ungku pernah mendirikan Institute of Advanced Studies. Yeah. Itu interdisciplinary approach. Dia kerana ada dua lah kita, saya nak sebut di sini yang apa yang kita buat. Satu yang saya katakan ini suatu, saya pun tak tahu apa yang berlaku. Institute of Advanced Studies tu macam bila dia bawa Dato' Osman masuk UM, bila dia, saya tak tahu, saya belum kenal. Satu hari dia bila tahu saya, you know, I brought somebody who can teach you all philosophy of Islam. I said very good, Ungku, bagus bagus, saya kata. Jadi dia sendiri buat dia punya own research. Tak tahu macam mana, saya tak tanya macam mana dia berjumpa dengan Profesor Osman, but itu bagus. That was a very good a step that he took. Jadi dia introduce apa yang dikata bila dia pergi mana, dia pergi ke England terutama sekali. Dia lama, kalau dia tiap-tiap tahun dia mesti pergilah London tu, dia punya birthplace. Dia dapat idea tentang tentang this interdisciplinary approach. Dia tanya saya, saya kata memang, saya kata dalam linguistik kita ada interdisciplinary. Linguistik tidak dapat berdiri sendiri. Chomsky tidak terus. Orang sudah dia pasal dia tidak interdisciplinary, dia cuma language and the mind. Nah, macam saya kata linguistik with anthropology, linguistik with sociology, linguistik with everything education. Dan dia bawa dan institut tu berdiri sebentar kan? Dan kalau saya tak silap, untuk beberapa tahun the disciplines in the science, aliran sains berbagai-bagai disiplin sudah menghasilkan sarjana MPhil, bukan? MPhil, ya. Yeah. Dan itu Ungku suka kerana thesis mereka itu semua mesti ada interdisciplinary. Dia mahu itu dijadikan sebagai salah satu daripada apa boleh katakan cara ilmu lah di Universiti Melayu ni, supaya belum masuk lagi ke universiti lain. Tetapi saya tidak tahu apa yang berlaku lepas saja 88 tidak ada dia. Saya dengar itu ditutup begitu saja, ya. Jadi itu sayang kerana sekarang ini dia saya tak tahu, tapi dalam the bidang the social sciences, the cultural sciences and everything ni sudah mulai balik, ya. Yeah? Saya tengok linguistik has always been there. Itu sebabnya macam linguistik anthropology, anthropological linguistik satu waktu itu tak ada, sekarang naik balik. Dan SOAS, tempat saya dulu, SOAS School, mereka sudah buat satu apa journal. Dan saya jadi editor in chief di situ sekarang for this for articles on interdisciplinary. Jadi itu satu, kalau apa yang kita nak buat, kita harus dirikan satu yang universiti harus perkenalkan the interdisciplinary approach. Kerana satu-satu disiplin dalam zaman sekarang tak boleh berdiri sendiri. Saya tengok bila saya buka saja, bila dalam komputer, mereka perlu phoneticians, phonologists.
Mereka perlu ini semua, corpus linguistics. Jadi, linguis sekarang boleh dapat lebih banyak kerja. Dulu orang kata linguis di Malaysia ni dapat apa? Selain kerja-kerja dari Dewan Bahasa, cuma dari segi sosial ini saja. Jadi ada apa? Sekarang linguis boleh dapat banyak kerja kerana semua program-program dalam universiti memerlukan linguis from various field. Right? Dan juga dalam bidang-bidang lain. Itu satu. Apa yang itu idea dia. Dan saya terkedu kata bila dengar bahawa institut itu ditutup setelah dia itu. Satu lagi, dan ini saya gembira, dah Open University. Open University, sekarang kita ada Open University. Itu ideanya sebenarnya, idea ungku, kerana dulu distance learning, Open University in England. Tiap-tiap kali dia pergi, dia bawa balik, dan saya selalu, kerana anak saya ada di sana, saya juga selalu pergi British Council punya courses. Dia suruh saya cari, bawa balik segala bahan-bahan untuk macam mana nak buat apa courses. Dia bawa balik dan kita buat satu kertas kerja, Universiti Melayu buat. Dan waktu itu saya deputi, masih deputi beliau, saya ditugaskan bawa ke kementerian for Open University. Tapi kata awal kita buat yang dulu, distance learning. Saya bawa tahun 86, awal 86. Kementerian kata tak boleh, kementerian tolak bulat-bulat. Kerana kata dia waktu itu kita adalah alasan-alasan tertentu. Saya pulang, saya waktu itu hari Senat. Balik saya terus pergi ke Senat University. Saya terus bilang, ungku sudah ditolak. Dia diam, dia tidak mau bercakap apa-apa. Lepas tu kemudian diumumkan oleh kementerian permohonan Universiti Melayu nak buat satu yang distance learning yang akan bawa kepada Open University itu tidak diluluskan. Kementerian kerajaan belum bersedia. Okey, tak apa. Tapi saya gembira bila Tan Sri Abdullah Sanusi jadi itu, dia terus bawa balik, dia suruh saya korek balik. Saya kata saya tidak ada kertas kerja tu dah, saya bukan orang yang suka bawa balik apa kertas-kertas ke rumah. Saya kata korek balik, dia korek balik. Itu yang Tan Sri Abdullah dapat dengan sokongan dari Universiti Visalit. Jadi ini hal yang sebenarnya, ini dia punya legacy sebenarnya. Tapi dia sungguh kecewa dalam dua tu. Dia sungguh kecewa sekali dalam distance learning, kerana dia kata tak buat Open University pun tak apa. Orang Melayu, orang kata waktu salah satu orang Melayu belum dapat, belum mampu membeli televisyen masuk rumah. Tapi kita katakan kita boleh buat macam British punya distance learning. Orang boleh pergi ke satu yang am, dia balik dari bekerja, dia nak tahu tentang sesuatu. Ke balai raya pun boleh, kita boleh buat itu dan sebenarnya. Tapi ditolak sebenarnya. Dan itu saya fikir, itu kita sudah ada, tak tahulah kita boleh ada lebih banyak lagi distance learning. Dari pihak universiti juga boleh buat distance learning. Kerana waktu saya pergi Canada, dia suruh saya pergi melawat universiti. Saya pergi tengok, dia nak tengok medical waktu tu, tahun 86-87. Dia kata awak pergi. Saya pergi jumpa. Mereka tengok, saya balik, saya cerita pada dia, ungku, orang sudah buat operation di Afrika, dia ke sini duduk tunjuk macam mana dia buat operation di sana dan sebagainya. Dan itu juga kalau apa, saya tak dapat fikirkan apa, tapi ideasnya tu itu banyak. Macam kata Datuk Osman tadi, dia mengeluarkan Jabatan Islam tu dari Fakulti Sastera. Jabatan Islam tu, pengajian Islam, kalau di Fakulti Sastera dia tidak dapat berkembang kan. Bila dia jadi Akademi Islam, dia dapat berkembang. Dia keluarkan bahasa dari Fakulti Sastera. Itu fakulti, jadi Fakulti Bahasa. Dan banyak yang dia bawa yang seperti itu, yang orang sebelumnya atau dalam zamannya juga tidak terfikir. Macam bukan saya nak naik tocang sini, macam Fakulti Bahasa,
banyak dari Filipina, dari Thailand, mereka datang nak tengok model. How we are able to teach 14 languages, offer 14 languages. At the same time, kita bagi degree in linguistics dan sebagainya. Dan itu yang saya, itu yang dua tadi yang saya katakan, kalau boleh the interdisciplinary approach itu patut saya ingat di diterapkan di universiti-universiti itu, ya. Baik. Baik, Prof, kalau tengok kepada apa yang Prof ceritakan tadi, sebenarnya kita boleh perhatikan banyak juga sebenarnya kekangan yang perlu dihadapi oleh Pak Ungku sewaktu beliau mengemudi Universiti Melaya tu. Namun beliau ketekalan beliau untuk melawan arus mungkin. Bagaimana sebenarnya beliau mampu buat macam tu dan masih kekal bertahan untuk menjadi VC selama 20 tahun tanpa diketepikan oleh kuasa-kuasa? Jadi sebenarnya bagaimana Prof Diraja ni diangkat atau dilantik sebagai VC UM selama 20 tahun tu? Bagaimana dilantik itu dia dah salah. Waktu Oppenheim, saya pernah bekerja Oppenheim waktu tu. Oppenheim lah ada. Oppenheim tu Professor of Mathematics. Jadi dia pun bercakap Melayu pun, tapi saya jadi interpreter untuk dia juga. Sekejap ke office Ungku, sekejap ke office dia. Waktu tu chancellery di fakulti, bangunan Fakulti Sastera juga, Datuk Osman. Jadi dari waktu saya, jadi entah macam tak ada hala tuju. It's just to give degrees to all this. Dan orang Melayu ni tak ke mana. Orang Melayu kan baru waktu tu, waktu Ungku mula jadi pensyarah di sains, cuma Profesor Nawawi dengan Cik Osman. Yang lain tak ada ekonomi, cuma Ungku dengan Muhzani. Di sastra itulah saya baru masuk, adalah ini. The Al-Attas brothers came a bit later. They were doing their PhD. Jadi kita ni tak tahu, tak ada hala tuju ke mana. Jadi dia mau bila dia datang 1968, the first thing dia saya dah tahu dah dalam fikiran dia. Saya ingat ini dia, kerana saya balik sekejap dari London, saya sedang buat PhD di London. Dia jumpa, dia baru saja jadi, dia melawat tiap-tiap fakulti. Tiap-tiap fakulti bila dia dan tiap-tiap jabatan dia lawat. Waktu dia lawat ke Jabatan Pengajian Melayu, lepas tu dia tanya saya, bila awak nak habis PhD? Saya kata, Ungku, saya baru satu tahun je, 67, saya baru saja ni. Dia kata, cepat sikit. I have very big things for you to do. Itu, saya baru itu. Aduh, saya kata, apa dia nak buat ni? Dan saya tahu. Bila saya balik, untunglah I could finish my PhD in 2.5 years in London. Saya nak pulun-pulun balik. Begitu saja saya report for duty, begitu itu saya report for duty, dia terus angkat saya as his academic assistant in the implementation of the national language policy. Itu berani dia. Waktu tu kerajaan belum buat dasar penggunaan bahasa Melayu di universiti. Aduh, saya kata, apa ni? Dia kata, no, you have to do this. Dia panggil orang-orang semua, all the pensyarah itu, pergi ke Fakulti Sastera Dewan Kuliah A. Dia kata, mulai dari sekarang, Disember 1969, lepas itu, dia kata kita kena gunakan bahasa Melayu untuk pengajaran dan juga untuk pentadbiran. Kerajaan belum buat. Jadi, lepas tu, saya kata, ya Allah, apa? Lepas tu lah yang roboh semua tu lah. Dinding-dinding Muslim, non-Muslim, dining hall dan semuanya itu. Jadi, waktu itulah saya
tengok apa yang berlaku. Jadi keberanian, keberanian. Jadi dia sudah mulakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengurusan dan bahasa pengantar, sedangkan kerajaan belum buat apa-apa perintah, memberi apa-apa perintah. Dia kata sudah ada laporan razak 56 untuk sekolah. Sudah ada laporan Rahman Talib 63 itu untuk secondary. Tapi kita boleh buat universiti, kita boleh buat di universiti. Itulah yang kita kata the big. Saya kalau saya nak tengok apa yang berlaku dalam masa itulah, the 90s itu, the change overnight. Gunakan bahasa Melayu untuk pentadbiran. Universiti Melayu tolak semua bahasa apa, kalau dari negara, dalam negara, dari kerajaan dapat apa surat dari bahasa Inggeris, bahkan dari kementerian tolak balik, kami hanya menerima surat dalam bahasa Melayu. Itu dia berani. Tapi di situ ada Profesor Ahmad Ibrahim sebagai deputinya. Saya selalu kata, Profesor Ahmad, tak apa kau dari okey asma, carry on. Ha, itu. Jadi bila kerajaan dah buat dasar peralihan sekolah Inggeris kepada sekolah kebangsaan mulai tahun 70, itu barulah bila dah. Tapi kita sudah ambil waktu itu, mula ambil dari Shah Alam. Sekolah Shah Alam, ya. Sekolah Shah Alam kita ambil, waktu itu dah mula dah. Engku dah ambil bagi mereka special tuition. Waktu itu sudah ada Profesor Dawawi dengan Cik Osman dua aja, kesian mereka juga di situ. Jadi itulah yang seperti itu. Dan mereka datang kadang dari dalam economics, dalam bahagian-bahagian lain datang. Kemudian kalau datang dari kampung, scholarship begitu. Kami 10 orang pensyarah Melayu tolong jadi guarantor mereka. Guarantor scholarship, guarantor. Kalaulah dia orang lari habislah bankrupt. Kita untunglah dia orang tu tak lari dari kami. Jadi dia orang jadi orang yang baik-baik. Dan saya tengok, kita duk sign ni, saya kata kalau dia lari bankrupt lah. Saya pun baru kerja waktu tu. Tahu tak? Baru gaji RM700 waktu tu. Jadi hal-hal yang tu, mengapa dia tu? Pasal dia berani. Bila dia buat begitu, kerajaan, orang-orang besar-besar di kerajaan tak berani apa membantah apa yang dia lakukan, kerana apa yang dia lakukan itu betul-betul menuju kepada perpaduan nasional. Ya, kerana dia melihat perpaduan nasional itu bukan sahaja dari segi penggunaan bahasa, tetapi dari keseimbangan. Yang keseimbangan bumi putra dan non bumi putra dan bukan bumi putra. Saya masih ingat tahun 70 UKM baru berdiri, kan? Baru tegak. Dan Sri Raslan Baba. Kita semua waktu tu kerana sudah ada universiti tiga, USM, UKM dengan UM, bila datang tu semua, Uku kata kat saya, kita ambil ikut, saya wakil UM, kita duduk, saya dengan Tan Sri Raslan, dengan bukan Profesor Hamzah Senduk, orang lain saya dah lupa. Jadi UM, kita tak kisah orang lain. Kita ambil first choice UM, kita ambil semua. Tapi awak kena tengok ratio population. Saya kata kat Tan Sri, waktu tu belum Tan Sri, Dr. Raslan Baba. Arti ini yang saya diperintah buat lakukan. Saya kata, jadi kata dia, tak apalah UKM tak ada masalah.
Kerana ini UM nak kena tengok kan, tapi dia dia kata itu pertama kali it came from him, the ratio according to the population, ratio according to the population came from Ungku. Itu dari Ungku. Lepas itu saya kata macam mana ni Ungku ambil. Bila lepas tu dia buat pula, orang lain tak kisah, UM ratio, jadi universiti dah ikut dah, universiti lain pun ikut ratio according to the population. 68 atau 60 something bumi putera as opposed to the non-bumi. Lepas tu dia buat pula, dia kata UM kena ikut faculty. The ratio has to be based on faculty, not overall. Kalau overall tak dapat keseimbangan. Kerana UM di overall kebanyakan Melayu akademi sastra. Akademi sastra, di sastra pun Jabatan Pengajian Melayu, Jabatan Pengajian Islam, ya, geografi masih belum boleh, tak, 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 tak. Jadi dia panggil semua dekan. It has to be based on faculty. Oh, macam-macam. No, kata dia, kalau diasaskan kepada population keseluruhannya, keseimbangan tak ada. Tak ada keseimbangan. Hanya based on, mula itulah. Jadi dia, kita dah mula dari tahun 70. Based on faculty. Kemudian orang marahlah. Marah, saya kata tak tahu. Based on faculty, this ini saya diarahkan buat macam ni. Bila saya jumpa dengan yang lain, boh, arah buat macam tu. Waktu tu, Deputy Vice Chancellor cuma Pak Mat saja. Jadi Pak Mat Ibrahim. Jadi yang yang nak kena, yang nak kena, nak kena bantai dengan orang ni, saya lah kena pergi. Saya lah kena pergi. Jadi habis sama saya kata, why me? Saya selalu kata kat dia, why me engku? You can fight. You're a fighter. You fight. Jadi jadi itulah the ratio yang ada di sini. Konsep ratio keseluruhan. Mula-mula sekejap saja, lepas tu UM mula konsep ratio berdasarkan faculty. Itu sampai sekarang. Itu dia punya. Itu keseimbangan. Bagi dia, keseimbangan mesti ada. Keseimbangan dari segi bahasa, bahasa Melayu untuk pergaulan, untuk nationalism, untuk national. Tapi bahasa Inggeris mesti dikuasai oleh semua. No way that you ini semua. Jadi saya lihat kalau dalam buku saya yang saya tulis tu, saya minta yang dia tulis yang terakhir, iaitu the, apa nama yang dia beri, falsafah perpaduan nasional dia. Dia tengok miskin tegar masih ada sikit, jadi dia juga ada, dia kata dia cadangkan yang saya tulis dalam, saya translate, saya masukkan. Dia cadangkan ada token, sistem token for the poverty people, stricken people, miskin tegar dan sebagainya. Itu yang dia masuk. Baik Prof, kita sebenarnya sudah kesuntukan masa sebab memang tidak akan pernah cukuplah masa kalau kita nak membicarakan tentang Profesor Diraja Ungku Aziz ni. Tapi saya ada satu soalan akhir kepada Prof Osman. Pak Ungku telah meninggalkan hasil pemikiran yang sebegitu banyak, hasil kerja yang sebegitu banyak juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Pada pendapat Prof, dalam banyak-banyak hasil yang ditinggalkan oleh Pak Ungku ni, yang mana satu kerajaan hari ini perlu, tidak boleh tidak ataupun mesti memberikan perhatian dan membuat penambahbaikan ke tahap yang lebih besar supaya hasil pemikiran dan hasil kerja yang ditinggalkan oleh Pak Ungku itu tidak terhenti dengan pemergian beliau? Dari segi dua perkara. Pertama, dari segi akademik, dari segi keilmuan, contoh yang telah diperlihatkan oleh beliau itu harus dihidupkan semula, ya, dihayati semula. Nilai-nilai kualiti kepimpinan akademik
yang beliau telah perlihatkan itu selama 20 tahun lebih, ya, bukan saja semasa beliau jadi Knight Chancellor, sepanjang hidup beliau lah, ya, nilai-nilai itu harus dihayati semula. Kalau ambil contoh saja tadi yang disebutkan oleh Datuk Asmah, misalnya beliau sedih, saya pun bersedih lah, yang soal IPT ataupun Institute of Advanced Studies itu yang mempelopori kajian antarabangsa, kajian apa, antara disiplin, telah ditutup. Falsafah sains yang beliau asaskan di Fakulti Sains itu ditutup. Semuanya program-program yang baik. Pokoknya begini, wawasan beliau, ya, wawasan keilmuan beliau, ya, beliau mempunyai pemimpin akademik yang berpandangan jauh dan juga pandangan luas. Dan ini mungkin dari segi kemasyarakatan, beliau ingin membawa perubahan. He's committed to change. Apa yang dia rasa tidak adil, tidak, ne, dia harus diatasi berhubung dengan soal kemiskinan. Jadi sebenarnya benda-benda yang disebutkan dalam yang terakhir disebutkan oleh Datuk Asmah itu benda semua yang relevan sekarang. Ya, yeah, maksudnya isu-isu negara sekarang. Ya, yeah, jawapannya itu ada apa yang disarankan oleh beliau nak mengatasi masalah ketidakseimbangan antara kaum, ya, soal perpaduan negara, pentingnya bahasa Inggeris, keseimbangan antara bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, ya, ini bukannya isu baru, ini isu lama, tetapi sayangnya, sedihnya, kita menyimpang jauh pula, bukan semakin dekat kepada penyelesaian, tetapi kita bergerak lebih jauh, ya, daripada apa yang itu. Jadi kita kena balik, ya, kena balik kepada ke pangkal jalan, atau kita nak balik kepada isu-isu pokok ini yang sudah diperlihatkan oleh Engku. Jadi saya rasa bagi para pelajar kita sekarang, generasi postgraduate student, harus meninjau kembali, harus meninjau kembali warisan Prof. Dr. Engku Aziz dalam bidang pendidikan. Isu dan disesuaikan dengan keperluan negara sekarang. Bagaimana kita nak membangunkan bangsa Malaysia, negara masyarakat ini Malaysia, di mana keseimbangan dari isunya, keseimbangan, ya, itu nampaknya isulah. Bagaimana nak berjaya untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai isu. Dan keseimbangan dalam ekonomi, keseimbangan dalam pendidikan, keseimbangan dalam keilmuan. Bagi saya itulah isu yang mencabar sekarang ini, yang dihadapi oleh negara. Dan dalam mencari jawapan kepada masalah cabaran ini, jasa Pak Ungki itu harus dikaji semula, dilihat kembali. Dan dari itu tahniahlah kepada ASA, kepada UIA, kerana membuat jejak-jejak di pantai zaman ini, ya. Jadi saya harap bukan sekadar berwebinar, tetapi bagaimana idea-idea yang pernah satu masa dulu diketengahkan, terhenti atas sebab-sebab tertentu, bagaimana dapat dikembalikan, dihidup kembali, dihidup subuh kembali, diperkuatkan kembali, tetapi iaitu memerlukan sokongan kuat daripada pihak pemerintah ataupun ruang yang luas kepada institusi-institusi pengajian tinggi untuk membuat pembetulan, untuk kembali kepada yang sepatutnya. Itu harapan kita kepada pihak kerajaan. Sekian. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah, saya kira masa sangat mencemburui kita, Prof. Kalau boleh diberikan lebih masa, saya memang nak meneruskan lagi sembang kita ni. Tapi jangan risau, sebab siri wacana Pak Ungku ini kita jadualkan untuk berlangsung dalam 4 siri. Ini baru siri yang pertama, ada 3 lagi siri yang akan datang. Sebagai konklusinya, saya kira apa yang dapat saya ambil daripada perbincangan dan perkongsian tokoh-tokoh yang ada di hadapan kita pada hari ini ialah tentang pentingnya untuk menyemai semangat cintakan ilmu dan untuk mencapai satu tahap keilmuan yang pelbagai itu.
dan saya kira satu lagi kualiti yang sangat mungkin it's a rare commodity nowadays, itulah keberanian, courageous, yang saya kira yang telah menggerakkan Pak Ungku untuk melakukan begitu banyak perubahan, membawa begitu banyak dan meninggalkan begitu banyak sumbangan. Dan suka juga saya petik apa yang Prof. Osman sebutkan tadi, untuk mencapai keseimbangan, dan kita lihat itu direflektkan oleh Pak Ungku sepanjang kehidupannya, mementingkan keseimbangan, keseimbangan dalam hidup, keseimbangan individu, keseimbangan masyarakat, dan akhirnya akan membawa kepada keseimbangan dalam negara, insyaAllah. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, siri jejak yang kedua akan tampil pada 16 Mac 2021, dan kita akan tampilkan dua lagi tokoh besar yang begitu rapat juga dengan Allahyarham Pak Ungku, iaitulah Profesor Dr. Ishak Harun, seorang yang juga rapat, sama rapat, mungkin sama rapatlah dengan Prof. Asmah, ya, dengan Pak Ungku, dan juga Dr. Zulkhaini Hussein, antara orang yang bertanggungjawab juga dalam memajukan, dalam materializing the vision of Pak Ungku dalam memajukan pendidikan Bumiputera terutamanya. Jadi anda boleh tekalah, tema untuk jejak kedua kita ialah isu pendidikan, dan saya kira ini sangat penting untuk kita bincangkan, terutama dalam keadaan sekarang post COVID-19, kita berdepan dengan begitu banyak cabaran, begitu banyak halangan dalam bidang pendidikan ni. Semoga perbincangan yang akan berlangsung pada 16 Mac pada waktu yang sama 9:30 pagi, 2 minggu lagi, akan merungkai banyak lagi teladan-teladan dan hikmah yang dapat kita pelajari daripada hasil kerja Pak Ungku. Sebelum kita menamatkan sesi kita pada pagi ini, saya tinggalkan para penonton semua dengan beberapa rangkap pantun yang saya ambil daripada buku yang ditulis oleh Allahyarham Pak Ungku sendiri. Apa guna memakai kasut, dilangkah akan betis kiri. Apa guna ilmu dituntut kalau tidak membantu diri? Anak ayam tidak berbulu, hilang seekor puas dicari. Belum duduk, berlunjur dulu, bertatih baru berlari. Dengar cakap enggang, makan buah beluluk. Dengar cakap orang, terjun masuk lubuk. Renung-renungkan, saya jumpa lagi dengan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.